काय नाही ते दुकानदारांनी ते बोलते. Kenapa toh Bu? Kok ketawa-tawa sendiri? Ini loh Pak, Furika itu kirim gambar lucu banget. Mana? Walah, walah Bu. Kok grupmu banyak sekali? Ya, aku kan punya banyak grup memang. Ini yang grup alumni TK. Yang ini grup alumni SD. Dan yang ini grup alumni SMP. Aneh-aneh aja. Mosok TK juga ada grupnya. Itu namanya untuk menjaga silaturahmi, Pak. Silaturahmi atau cuma gosip? Ya, silaturahmi. Bapak yakin kok pasti tidak punya grup lingkungan. Bapak lo nggak percaya, ini loh, ini juga punya grup lingkungan, Ibu juga punya Pak. Nih. Oh iya, lihat tuh, lihat-lihat. Ya, ini masa grup punya lingkungan. Grup lingkungan? Punya, Bapak lo nggak percaya. Oh iya, anak-anak di mana ya Bu? Saya, anak-anak di mana? Bu, elah. Bu, anak-anak di mana? Anak-anak. Sepertinya di depan TV, Pak. Coba lihat. Kenapa dengan keluargaku ini asing satu dengan yang lain, asik dengan dunianya sendiri? Ibu, Ibu, Bu. Ya Pak, ada apa? Mana nak? Sela, Sela, Rian, Sela. Rian, Rian, Sela sini, ayo. Iya bentar. Ayo, duduk sini. Udah, Bu, Sela, Yan, ayo sekarang HP-nya taruh di atas meja. Ayo, taruh di atas meja. Ayo, Sela. Rian. Ya, Pak. Ya, oke. Sekarang HP-nya taruh di meja. Nah. Apa? Apa? Bapak kok tumben nih, Bapak? Kok jadi kayak gini Bapak? Sebenarnya kenapa sih Bapak kok serius banget Pak? Kak Sela manja. Biarin ya, biar Bapak gak jadi marah sama Kak Sela. Elah, siapa bilang kalau Bapak itu marah? Feeling aja sih Pak.
Jadi kalau Bapak nggak jadi marah, kan nggak jadi kelimpitan ya? Tetap jadi dong, Ibu. Nah, kalau gini kan terasa enak. Iya toh, kita bisa bersama sebagai satu keluarga, ya toh bisa saling menguatkan. Nah, sekarang coba Yan, ambilkan kitab suci yang di atas lemari. Ya, tahu toh? Lemari itu loh. Ya, tolong coba. Ayo. Ini, Pak. Ya. Kalau lihat kitab suci kok semua pada tegang. Beda kalau mau lihat HP, semua ada tersenyum. Ya, sekarang Bapak mau coba ini. Ada bacaan yang bagus sekali dari Kisah Para Rasul. Nanti bisa memberi komentar, bisa menanggapi bacaan ini. Bapak bacakan ya, Bu. Ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Gimana Rian setelah mendengarkan sabda Tuhan tadi? Pak, jadi jemaat Allah itu susah ya? Masa kita harus jual harta punya kita? Bukan gitu maksudnya. Meninggalkan itu bukan berarti kita menjual semuanya punya kita, bukan. Tapi kita harus meninggalkan atau tidak boleh memprioritaskan hal-hal duniawi. Contohnya nih kayak Twitter. Nah, terus tahu. Mobile Legend, nah. Instagram, nah. Terus grup WA. Ya. Kakak meli itu, nah. Ibu. Nakal ya deh. Enggak, ibu bercanda doang itu. Benar apa yang dikatakan kakakmu tadi Rian. Meninggalkan bukan berarti tidak sama sekali atau meniadakan. Ya, kita-kita ini, kamu, bapak, kakak, ibu, sebagai jemaah Allah, harus tahu prioritas kita sebagai murid Tuhan itu mau apa dan harus bagaimana. Apa sih, Pak? Susah. Susah bukan berarti tidak bisa kan, Dek? Ibu juga akan mengurangi grup-grup WA. Karena setelah ibu pikir-pikir, grup WA itu ternyata banyak negatifnya dibanding dengan positifnya. Nah, kenapa tidak dibalik menjadi hal yang positif? Ya toh, kamu juga bisa sebetulnya memulai hal-hal yang kecil
hal-hal positif yang kecil, tidak usah yang besar-besar, yang kecil-kecil, dari hal yang sepele-sepele. Bisa? Oh ya, ini sudah jam berapa? Sudah jam 20. Ah, sudah waktunya makan siang. Untuk kasihan tiga nyawa melayang. Oh iya Bu, terima kasih. Enggak apa kok saya bisa. Ini coba. Badai cempaka ini sampai ini bencana di Gunung Kidul dan juga Bantul. Banjir dan tanah longsor. Waduh. Gimana ini nasibnya mereka ya? Kamu ya ini coba. Itu jembatannya sampai rusak kayak gitu kok. Coba ini dilihat ini. Lihat. Ini coba ini. Coba dulu. Sebelah nyawa melayang ini di Pacitan. Nah, ini coba lihat Bu. Sampai bandara saja ditutup loh. Coba. Ya. Tuh. Bajunya Sela yang kecil ada kecil zaman dulu gimana? Baju Sela yang kecil ada di lemari Ibu bagian atas. Lemarinya Ibu ya. Lemari Ibu yang atas ya. Oke. Ini coba di ini sebelah nyawa melayang. Ini bagaimana nasib? Ya. Buku-buku Rian yang lama di mana? Buku Rian ada di gudang. Makasih Bu. Ini sebetulnya ada apa toh? Anak-anak kok keluar masuk itu loh. Bu. Iya. Bu. Anak-anak itu ada apa kok keluar masuk? Ibu lagi. Tadi janji katanya mau mengurangi main HP. Tapi masih terus saja. Sekarang ibu tahu, Pak. Loh. Tahu apa? Ternyata ada pengaruh positifnya. Maksudnya? Baru saja ibu mengajak teman-teman ibu di grup untuk menyumbang korban bencana yang baru saja kita bicarakan ini tadi. Benar. Bukan hanya ibu loh, Pak. Tuh, Bapak bangga. Bukan hanya ibu. Oh ya? Betul. Ibu. Ini. Ya. Ini baru anak Bapak dan Ibu. Iya, aduh. Bapak bangga dengan kalian berdua.